Genap 7 hari beroperasi, PPVIPT UiTM Shah Alam menerima kunjungan lawatan dari salah seorang ahli lembaga pengarahnya, Encik Anwar Syahrin Abdul Ajib, yang turut padang bagi meninjau sendiri pengoperasian PPV serta maklum balas dari penerima-penerima vaksin. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kepada Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pengajian Tinggi kerana telah memberi peluang kepada UiTM untuk menjadi salah sebuah PPV di negara kita ini untuk menangani masalah COVID yang sekarang ini telah memberikan impak yang sangat serius kepada seluruh rakyat di Malaysia. Saya sebagai ahli LPU juga sangat berbangga dengan segala effort yang telah diberikan oleh semua volunteer-volunteer, kaki tangan UiTM, PPH University dan sukarelawan yang telah memberikan dan memberikan ruang yang masa untuk memberikan ibadah ini yang untuk kebaikan semua. Jadi saya berharap peluang akan diberikan lagi kepada universiti, kepada UiTM, sebab kami ada banyak fasiliti-fasiliti yang boleh memberikan impak untuk menyelesaikan masalah COVID yang sekarang ni menjadi masalah yang besar, bukan sahaja untuk negara kita dan untuk masalah di seluruh dunia buat bermasa ini. Terima kasih, Doktor. Berbekalkan semangat dan juga rasa tanggungjawab terhadap negara, hari ini genap seminggu PPVIPT UiTM Shah Alam beroperasi. Rata-rata penerima vaksin di sini memberikan maklum balas yang positif terhadap kemudahan serta prasarana yang telah disediakan oleh pihak UiTM dan juga pihak kerajaan. Semoga usaha MUNI untuk menangani wabak COVID-19 ini berterusan serta dipermudahkan. Sekian saja daripada saya, Isyad Ramzan untuk UiTM Channel.